Bagaimana cara membayar split license Unity dari Swapping Smart Balance? Dalam tutorial ini, kami akan menunjukkan cara membayar paket promo split license Unity dari Swapping Balance dengan Smart Coin. Anda bisa memeriksa Swapping Balance yang tersedia di situs web plcswapping.com di widget Swapping Smart Balance di dashboard. Sekarang, mari kita beralih ke pembayaran produk. Lakukan otorisasi di situs web DevView. Pilih lisensi yang ingin Anda beli dan klik tombol Purchase. Jendela pilihan metode pembayaran akan muncul. Pilih metode pembayaran Swapping Smart. Setujui persyaratannya dengan mencentang kotak yang tersedia dan klik Purchase atau Beli. Setelah itu, Anda akan diarahkan ke halaman login di Platin Passport. Silakan masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda untuk melanjutkan, atau konfirmasikan login dari akun Anda jika Anda sebelumnya sudah melakukan otorisasi. Selanjutnya, Anda akan dibawa ke halaman pembayaran. Di halaman ini, Anda akan melihat nomor pesanan Anda, timer waktu mundur, jumlah smart, dan saldo Anda saat ini. Untuk menyelesaikan pembayaran, klik tombol yang bertuliskan, "Yeah, I want that." Tunggu sampai notifikasi pembayarannya muncul. Selesai, Anda telah berhasil membayar produk menggunakan Swapping Smart Balance. Setelah melakukan pembayaran, di dashboard situs PLC Swapping, Anda akan melihat penurunan nilai di widget Swapping Smart Balance. Langkah selanjutnya adalah mengaktifkan lisensi. Untuk melakukannya, silakan masuk ke bagian menu My Licenses, lalu cari lisensi yang telah dibeli tadi, dan klik tombol Activate. Jika Anda ingin melihat riwayat aktivasi Anda, silakan masuk ke tab Activation History. Selamat, Anda telah berhasil membeli dan mengaktifkan split license Unity Anda. Di widget Total Unity Split Limit di dashboard, Anda akan melihat bahwa split limit yang tersedia untuk Anda telah meningkat. Jika Anda masih memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menanyakannya kepada tim dukungan kami, dan kami akan dengan senang hati menjawabnya.